mungkin ya agak sedikit Ler sih kayaknya butuh rehat sih ini tangannya soalnya cedera begitu makanya kalau dilihat-lihat Ler sekarang kurang. Enggak sih guys. Masih jago sih kemarin soalnya. Let's go. Draft topic Slogelino. The Huffle guys, kalau kameranya kayak gitu masih mau draft. Pasti yang round. Match super panas antara RRQ melawan Dewa. Apakah dia band battery guys? Kita lihat ya ini RRQ Dewa ya. Kalian sadar tinggal berapa sama main dulu nih? Gue 33, 32. Ke 1. Kalian sadar gak sih guys? Skillar itu kalau gak salah tuh nge-solo kill KD Rama Nino loh. Pas lawan Geek Fame AE loh. Thank you Kentung. Performanya masih on point. Kita voting lah, kalian lebih pilih RRQ atau Dewa nih guys. Persenannya ya. Oh Fanny. Hah? Emang Ray Fanny jago ya? Oke lah. Oke lah. Wah, dilepas Batrick. Apa Batrick ya? Batrick ya? Tapi Skylar juga setauku ya. Laudo udah gak bakal kebuka anjing. Kenapa mereka gak ngikutin Alter Ego yang ngeband Batrick juga ya? Kayaknya di Batrick nih Max. Harusnya ya. Sama Dewa, Dewa ya. What sih tapi segitunya? Soalnya what kan PD Batrick apa? Lah kemarin cara menangin RRQ, Batrick sama Claudia di band udah berhasil kan? Menurut gua ngikutin metanya Alter Ego sih okay. Best choice guys. Karena mereka udah menang lawan RRQ juga kayak gitu. Valentina ada. Miro-Yuri memang bisa ditarget tapi kemungkinan Kadita kali ya. Karena memang Kadita bisa jadi partner yang membuka juga atau bahkan malah jangan ban Kadita sih. Emang iya khusus anjing. Lu lihat kok. Lu lihat Kadita enggak di ban. Jadi kalau Dewanya ngepick Batrix, RRQ bisa dapat Kadita nih. Sini ada 6 buat link. Iya, iya. Oh, Fadili. Oh, Dewa malah Derisa anjing. Wah. Hah? Ini benar-benar di luar ini ya. Beda dari week kedua. Tapi guys, kalau gua enggak salah lihat juga ya, Dewa tuh adalah tim yang paling sering mainin Terizla. Dixon paling sering. Dixon, Pak. Enggak, bukan Dixon, main Dragon pun main kemarin. Dragon juga. Jadi the team dengan win rate dengan pick rate Terizla terbanyak. Serius lo? Serius. Ya itu bisa jadi salah satu. Terizla mulu gue lihat ijo-ijo mulu so Dewa. Udah enggak kok, enggak udah enggak gede. Terizla. Terizla ini hitungannya udah top tier ya buat XP sekarang. Iya. Di pick terus, Cok. Ini benar-benar tiap kali memang bisa. RRQ Batrix enggak ya? Kadita enggak sih? Langsung aja Kadita Batrix, enggak usah malu-malu. Lo sama malu-malu. Iya, Kadita Batrix oke sih. Atau enggak Valen. Atau enggak Batrix Valen. Oh, Fredrin anjir. Mereka enggak maksa, mereka enggak maksa ini, cow. Mereka enggak maksa Batrix. Mereka enggak mau buka core duluan. Mereka mau kari, sumpah dia mau kari nih ketiga nih, percaya enggak? Han, thank you. Wah, kari. Kari nih, Pis. Masa dia enggak main Kadita sih? Dewa pick-nya nih. Kadita bagus loh. Iya Kadita oke sih. Lawan Valen oke sih. Enak kalau lawan Valen lance. Tapi welcome Faramis. Janganlah Faramis. Faramis, Kadita, Batrix, Kari. Kadita gak sih? Gedean suaramu, emang kurang gede suara gua. Tes, tes, tes. Udah gede cok. Ini cownya sih udah fix tank sih. Jadi udah gak mungkin ada Kufra. Ya, harusnya Kadita sih guys. Udah cow soalnya. Gua lebih suka Kari. Kadita lah Max, mita enak. Batrix cok, tetep anjir. Tetep gak mau Kadita ya. Nampaknya Kadita di kedua belah tim gak menjadi prioritas nih guys. Kenapa ya? Eh, Atuk kemana ya Atuk? Astaga Atuk. Kalau dibatasi ya bakal repot juga kalau memang enggak sit front dengan di band enggak? Baca komen, baca. Thank you Mr. Zong. Orang kayaknya yang butuh perform coach sih. Oh. Iya, betul. Butuh player yang apa? Onyx Lee itu. Emang ini player yang paling baik untuk sekarang ya menurut gua, Iritel ya di band-nya. Di band anjir. Buset. Iritel is coming back to meta. Tapi sekarang Warung Xbox. Main oke sih, Ben Xbox oke sih. Karena banyak sisi dari junglernya. One tuh jadi hero. Sisa apa nih XP? Nah, Uranus di ban, Xbox di ban. Sama si playernya tuh jago. Pakito di ban. Uranus di ban ya. Iya. Ini banana lu main mati hero-nya ya, ya sekarang. Kan Fredrin bisa XP, Bro. Tapi lawan dari Isla Max. Mati banget gak sih? Enggak juga. Welcome Faisal. Oh, enggak juga. Enggak lah. Fredrin masih bisa XP guys. Iya Arlot. Arlot Brody masih ada Arlot juga. Arlot juga bagus gila lawan Lancelot. Loh ini Dewa pick 1-1 juga enak cok. Cok Fredrin.
Cuma last pick kalau mau, jadi geng gue cek loh si Awat ya kalau mau ya. Dewa. Kenapa lu pada butuh gue puji Dewa biar RRQ menang? Enggak lah guys, kayak apakah gitu. Apakah di ban Dewa? Itu bercandaan doang itu. Kemarin gue puji-puji ini, Evo tetep kalah anjir. Kan siapa yang lu puji kalah? Enggak, gue puji yang lawannya maksudnya. Apakah pick Arlott guys? Cukup enak juga sih kalau misalnya memang Ben apa nih satu lagi mereka. Kadita bener kan? Kadita. Kadita. Tapi masalahnya itu escape mekanismenya agak sedikit sulit. Mau apa nih untuk match up lawan Valen-nya ya? Masalahnya ini belum kebuka sih MM-nya apa. Ya ada Yves. Kalau Yves tapi lawan Lance ya. Makanan sih. Tapi kan Lance-nya Lance tank juga kan. Enggak tahu kan. Lawan Terizla juga masalahnya bola bisa sih. Cuman gua enggak tahu sih Yves udah harusnya udah enggak sepower itu, cuman bisa sih. Oke lah, oke. Daripada Farsha atau salah satu power juga. Farsha langsung ke ini, cok. Farsha nangis cancel sih. Yves masuk ke lah, Yves lah. Yves masuk akal. Ini pasti jungler-nya Baxia, Fredrin XP boleh. Yves kan nge-fans, guys. Masih benar ya? Belum benar Yves. Farsha lu kena Terizla ulti sekali udah enggak main, cok. Yve lu ulti geli-geli. Apa nih MM-nya Watt apa nih? Warwan enggak sih Watt? Ini enak banget Warwan anjir. Awalnya butuh satu berarti butuh Kaja. Lawan enak banget anjir, lawan plus satu aja Kaja oke. Okay. Ih, enak tuh Kaja Warwan, tapi sama Valen Kelanci juga enak kayaknya. Bisa burst. Ada Fredrin juga tebel bis. Ah, mengaruh anjir. Wan-wan Kaja atau enggak Kari Kaja. Bebas sih Kari Kaja. Kari Kaja juga boleh. Tapi dari hero-nya Watt pasti Kari sih. Bukan Wan-wan. Antara Kari atau Wan-wan lah. Enggak cuma Kari. Kari sih ya. Kalau clean sih mati sih kena clean. Anjir dia clean. Beneran clean lawan Cho. Kelas. Hah? Ada itu loh. Lumayan ini sih. Lawannya Fredrin. Ya? Lumayannya Fredrin. Maksudnya udah lawan Fredrin, lawan Cho, Yves lagi. Menang lane juga biasa. Ah, cukup berani. Fredrin. Menarik. Gua ngerti sih. Soalnya di mata gua ya, lu kalau lawan Yves, kalau gua jadi MM, gua paling benci MM patung, cok. Clean, Brody, terus Leslie itu. Waduh. Udah dia sekecil. Nah, lagi apa nih? Jungler itu ya. Yuzo. Ini gua enggak. Gua enggak ngeliat clean-nya hidup ya. Sabar. Anjir, ini clean-nya gimana mainnya, cok? Lawan clean gua baru ingat. Gua enggak ngeliat clean-nya hidup, cok, udah. Aduh. Ini udah pakai. Coba dia pakai one max. Aman enggak dari semuanya udah? Aman banget. Enggak ngerti gua. Ini draft mematikan untuk clean bisa gua bilang. Sampai clean-nya masih gendong. Ini berarti memang mod ini what the fuck, bro? Bukan lah, RQ enggak jalan tugasnya, monyet berarti. Kalau gue udah hidup berarti RQ enggak jalan tugasnya, bukan what the jago anjay. Ya bisa aja positioning atau gimana. Iya. Yeah. Thank you close player, halo team, mana Sera kita kick udah mandi. Sera lagi nongkrong guys. Kalian susah deh di sini deh, gua akuin susah, deh. Susah banget Max, gua player MM ya. Mau nangis aja lawan kalian kayak gini mah. Udah YP, Naga, Chow, Fredrin. Terus tuh Fredrin tuh tebal banget dulu ya. Gua gak tau sekarang. Dulu tuh clean susah banget bunuh Fredrin. Karena Fredrin tuh tebal. Puji Dewa Max. Max lo bayangin Max. Di venue, clean-nya sekali kena retri biru mau ngapain? Mau nolak lupa bro di cut lane udah enggak ada. Tujuh. Gua enggak bakal lupa, guys. Gua juga enggak bakal lupa, cok. Temen gua mati duluan semuanya. Jangan blame gitu dong, Bi. Lu duluan blame gua, monyet. Lu duluan. Let's go. Game pertama. Dewa. Oke, guys. Match pertama. Detik berapa kalian? 47 48 Sama. Ini kenapa udah mulai duluan ya? Telat gitu. Tuh lu lihat Jo. Ini yang gue bilang kemarin tuh, Clay sama XP laner dia nge-clear XP duluan. Iya. Biar level 4. Ih. Si Deden main Yevi pakai assassin anjir. Bisa murbi? Hah? Anjir. Ini ngapain tuh? Main damage kali ya. Enggak. Kan sekarang kata gue udah salah. Salah pencet sih. Salah pencet slow ya sih menurut gua. Itu enggak bisa. Coba si Clay. Enggak, si Leung Murbi.
Oh dia flicker ke depan tadi. Dia dash depan habis itu flicker mundur. Oh, mencet anjay. Kita lihat. Mata tertuju pada Clean, apakah Clean-nya akan menggila? Thank you Meta. Sini. Nih, nice banget mati. Wah, mati dong. Oh, buat kabur. Oke lah, oke lah. Mati dong Ray-nya dong. Ya Allah, kenapa sih? Enggak, Bushin-nya lama banget. Ya udah lu diam langsung. Biar enggak kena tower damage 2 kali. Bener. Kok lama ya dimikirnya? Pertukaran yang enggak. Tapi Patrick sama Clean tapi jungler tuker itu rugi jungler ya. Rugi lah. Buff-nya hilang, Jo. Iya. Kita lihat guys di turtle. Boleh turtle ya. Kenapa Yuzhong jadi dipick lagi ya? Karena tadi Pai pakai juga kan. Karena lawan Clean. Thank you meta play. Karena Patrick sama Clean meta Max. Lah Patrick enggak terlalu gampang dibunuh Yuzhong, Bro. Plus 1. Tapi kalau late game Yuzhong mati anjir kena Patrick. Iya, sama Patrick. Tadi ada hilos aja anjing. 99.000. Kalau Clean mah apa ya kapan pun harusnya mati juga sama Yuzhong ya. Ayo. Jadi gue iya terlalu gede ya. Lihat tuh barangnya tuh. Kalau kayak gini berasa nostalgia MSK. Iya, Koje. Jam berapa? Yuzhong naga. Koje astaga Koje. Jadi ide 88. Ini kok Ray masih tetap sama guys ya? Gak ngerti gue guys performanya. Nice Ray, mati dong tapi. Oh enggak nice. Oh cow, wah di GG banget ini. Naomi mati lagi Ray. Yang GG sih kayak pas banget timing ulti Clay kena ujung terus di stun anjing. Wah GG ada kill udah. Wah Clay X Naomi guys. Gue nggak ngerti sih guys. Aneh. Ini by the way banana sama Dixon harusnya. Mati dong. Trap. Iya. Kelinto. Terliko sakit banget. Thank you Max. Assassin Jo dan kayaknya Kelinto nggak punya armor kayaknya. Gak ada armor ya? Kayaknya. What kayak gitu sih dari kemarin main Beatrix pun dia enggak ada bikin apa-apa dia. Full damage. Dia tuh suka full damage kayak berat anjir. Orange buff-nya langsung diambil. Tapi masalahnya ini bakal jadi PR. Wah, bottom lane-nya sih hilang turret bisa sih. Enggak, ini udah hancur turret ini. YV ulti 2 kali enggak tadi kayaknya bukan YV yang ulti di turtle apa di pasti itu nyemat di ultinya Valor kayak guys. Wah, malah rugi tuh mati ini mah. Mati. Ada flicker tetap mati fix. Kemajuan ya. Aduh salah banget skillernya. Fredrinnya udah mundur coy. Nafsu banget. Nafsu membunuhmu adik-adik. Rugi. Komunikasi sih versi sama teman-teman. Iya benar. Gua kira tadi versi mau jagain buat dapetin apa? Turret. Enggak rugi Max kayak gitu. Iya rugi kan makanya harusnya mundur. Bukan. Iya, Fredrin rugi kalau nungguin. Iyalah. Cycle buff-nya lama. Tapi emang harus mundur tadi. Aduh, ya. Ringnya di level 8. Ih, masih dapat. Petrify-nya bagus banget. Gila, on point banget. Wah, keren. Keren ini. Cuma aku itu NX Bogdan. Wah, tipis banget Dixon-nya. Thank you, Intan. Oh, banana gila emang ya. Banana bukan cuma Pak Wito doang loh, weh. Naganya GG, Cok. Naomi, mati. Mati. Wah, GG. Anjir. Killer. Gila di damage. Damage, guys. Oh, dia enggak tank ya? Nah, skill tuh gua arti guys lagi benar-benar beda mainnya, guys. Dia mau galak tapi ya gitu. Thank you meta. Jadi lu akuin enggak, Pis? Killer. Iya, enggak tahu lagi kenapa, coy, skiller, coy. Ya kayak beda ya dari kemarin. Beda banget nih bisa tuh dia mainnya safe terus. Thank you. Galak tuh pas ada item Jo. Sekarang pas ada item tuh galak dia kayak. Gue nggak tahu kenapa Jir. Berarti ini bukan skiller yang kita kenal. Iya beda coba. Apakah ini nih? Bang Sin akan tiba-tiba masuk menggantikan ini? Tumil loh. Apakah Bang Sin masuk di game kedua? Nggak mungkin loh. Mungkin aja sih. Dia mainnya kayak merek tuh nggak? Killer ini padahal player yang paling stabil guys dari awal masuk. Harusnya, iya. Tiba-tiba begini, Cok. Kasihan juga ya. Thank you.
kemarin sempat rada turun pun itu pas di pick 1-1 sih guys, bukan hero dia kan. Thank you, Mata Play. Mendingan kita lepas sama-sama tuker. Enggak lah, gua masih percaya Mas Killer sih guys. Sama-sama. Cuma enggak tahu kenapa aja guys, kayak beda gitu. Dari biasanya. Fokus seputar dari Patricia juga agar Skylar ini bisa ngasih damage. Kalau masalah Fakri. Masalahnya ini juga agak sedikit. Gua penasaran ini Turtle nih kan, Turtle nih 55 nih. Kita lihat clean-nya nih. Ih, Naomi enak banget ya jagain Skylar terus, cok. Banana di kayak gini udah bisa ngarah ke clean sih kalau 505. Udah abis ini clean-nya. Awal-awal oke lah dia ngarah ke Ray lah. Harusnya dari harusnya dari mid guys, Max. Ah iya dari mid kan Yuzhong-nya. Wah, GG Bushil dapat 2. Oh, GG udah dapat. Battle-nya udah fix. Pikir kebuang case. Iya, udah fix ini dapat. Thank you 3 juta. Jadi dia 8 apa? Oh, enggak. Ringnya dapat boost. Masih bisa itu. Diker bawahnya. Guys, mata kalian di ward guys ya, mati enggak nih? Kita lihat ward bisa. Ada flicker juga masalahnya, Cok. Ada ulti. Masih digas. Sob. Punya Ray dong. Uy, motivasi enggak bisa. Enggak bisa ini enak banget skill-nya. Ward-nya aja enggak bisa ngedamage anjing. Ya kalian buat apa, Cok? Ya Allah. Coba lu bayangin tadi Naomi dapat tendangnya ke ward. Udah fix mati anjir. Thank you Suhu. Harusnya game-nya udah enak RRQ guys. Gua tuh kepo di mic-nya guys. Pas pick clear tuh apa yang diomongin gitu loh. Ini selalu open untuk Black Dragon Pop. Apa kayak kayaknya clean bagus sih. Gimana aja Bang? Dulu tuh kalau emang tuh gitu Jo. Kayaknya ini bagus sih gitu loh. Kita ngomong gitu ya Max. Apa? Kayaknya ini bagus nih hari ini gitu ya. Kalau dulu ya. Gitu ya. Kayaknya clean bagus sih. Thank you 1 juta Mafia Liga. Gila, buset Naomi. Dixon, Dixon balikin, Cok. Enggak banyak. Thank you Meta. Lagi-lagi tapi masih belum cukup, guys. Antara pengetahuan mereka kurang atau gue enggak tahu, guys. Kenapa? Apa yang terjadi gue enggak tahu. Mungkin menurut kuat bagus clean. Kalau mereka punya damage yang besar, mereka sebenarnya bisa melawan. Mungkin kita harus lihat late-nya ya, seberapa impact ya. Buat defense oke okay lah, tapi late-nya siapa nih? Dewa atau RRQ nih? Dewa. Oh, clean. Buat defense clean. Mungkin bagus. Tapi sebelum pagi anjir. Sebelum di defense tuh enggak berasa. Tiba-tiba snowball gini Beatrix. Ini malah menurut gua late game bagusan RRQ draft daripada Dewa jauh. Beatrix CF kan? Iyalah. Beatrix CF Frederin ini. Enggak maksudnya lihat clean-nya sampai late game bakal ada impact atau no impact. Ya, harusnya sih. Harusnya di early game tadi zaman-zaman belum perang. Yeah. Zaman-zaman nge-pick off doang, Jo. Menurut gua ya Pis ya. Iya. Yeah. Harusnya sih kelihatan impact-nya pas pick off karena kan ada Kaja juga kan. Nah, kalau 55 sih gua lihatnya susah sih, guys. Masalahnya clean itu enggak bisa kayak Kari. Enggak bisa ngeflank gitu kayak Kari kan, Kari Cho, Kari Kaja. Ya bisa. Beda. Clean dari belakang mundurnya gimana anjing? Dari depan doang clean mah. Karena clean kayaknya MM yang enggak bisa flank ya, cuma clean doang ya. Tapi Brody kemarin juga berat Brody. Tapi Brody masih oke enggak sih? Kemarin kita lihat Benny Cutie ngeflank coba Brody, enggak tahu sih. Iya, kalau Brody masih bisa lah harusnya. Wah, langsung banana naga. Banana mau nyari. Ngukir dong. Iya, ketangkep 2 biji kan. Buang flicker Murphy. Digas lagi enggak nih? Jangan. Nah. Thank you Laskar. Setidaknya enggak ada kok. Udah di thumbnail, guys. Tetap bisa didapatkan oleh RRQ dan untuk push-nya ini belum kuat kok enggak langsung BOD. Dia ini ya NS Battle. Wah, Dixon ditendang dong. Lu lihat damage Patrick. Aduh, berat banget, coy. Hilang anjing. Jauh banget damage itu. Iya, guys. Alas alter ego nge-ban Patrick Claudia. Ini game 2 menurut gua harus di-ban sih. Thank you JDD88. Kenapa enggak di-ban atau pick gitu loh? Enggak ngerti gua, coy. Arki itu udah ngerti banget, guys, main sama Patrick on Skylar. Iya, Skylar selalu map kuning ya. Padahal tuh kemarin udah ada contekan loh, ngeban Cloud sama Patrick. Benar-benar sengaruh itu loh. Raja Pola. Arki mainnya jadi beda pada kemarin pas enggak ada Patrick. Main apa pick off-nya jadi enak banget kalau ada Patrick tuh. Iya. Masalahnya hero-hero Naomi, hero Chokufra, Franco anjing. Hero yang hero enak lah. Di main support kan setahu gue. Iya gue lihat. Udah gue anuin. Waduh, thank you 1 jutanya Mafia Liga.
selalu berhasil karena kan Skyler juga jelas. Map Nyeler, map Majapahit. Maksudnya apa tuh? Jadi sangat aman karena untuk RRQ kalau mereka mau main pick. Dewa ini kurang di XP. Thank you Laskar, tapi emang XP-nya sementara kalau dari mana ya? Ya butuh Artimax sih XP-nya nih. Dewa nih. Sebenarnya sih, aduh jangan dah. Kayaknya bukan kurang di SP doang sih, kayaknya as a team masih kurang lah Dewa. Jungle-nya juga. Iya. Murphy pun yang kalian ini-iniin pun sebagai tim lah tetap guys. Maksudnya lu tim baru kan, lu berharap gimana kan? Ya tapi lu main bikin kaget sih untuk week-week pertama sih. Doang. Iya. Tapi begitu orang baca sekali udah standarnya. Lar kenapa pakai map kuning? Siapa thank you kan bola. Kayak Rasi tadi ya di. Udah Pip udah ganti Pip. Udah mulai bisa gerak dan tiba-tiba duit skill udah 10.000 coy, biar 3.000 anjir. Kayak banget. Ini udah anjir banget sama 7 bro. Perang di Lord udah mustahil menang guys. Susah banget coy. Clean emang naga bisa ngapain naga? Apa cleannya? Enggak berasa. Pelit gak sih bro? Beatrice udah terlalu enak sih. Thank you Madu. Apalagi mereka magenya Valen Jo. Ah udah Jo. Iya. Untung gak dapet. Bukan Parsa atau YF itu Kadita. Dewa juga gak bisa clear lane anjir. Itu clean. Clean doang. Thank you kantor bola 99.net. Udah cukup banget dari fisikalnya Beatrice ini udah benar-benar overpowered. Dia bisa sakit banget, tapi jangan lupa Ray juga damage nih. Jadi hati-hati ntar flanking dari Ray takutnya nyampe ke Skylar gitu kan. Tapi dia masih mau ngerusuh ke area purple yang cukup purple. Map kuning yang mana sih guys? Masih bisa diamankan. Map itu map zaman dulu. Thank you Zawan. Ada. Udah co. Banana ulti. Mundur. Gak bisa dipapain Zongnya, sumpah. Arsepeng. Bisa. Tapi lagi loh. Ini dengan hal yang sama. Pakai N. Banana terbang. Tapi apa ya guys ya? Ini kayak. Iya makanya dia. Nah, bisa apa-apaan gajahnya. Kalau misalkan mau game 3, Beatrix harus di ban sih. Terlalu anjing sih Beatrix sih gue lihat. Mau mistake tetap aja di team fight bom mati semua cok. Kecuali dia main draftnya kayak draft A ya tadi pas matiin nah. Beatrix Kabuki ya. Nabrak ya. Itu butuh hilos ini. Sebenarnya hilosnya sih bukan Yuzhongnya sih kalau gue liat AE lawan ini tadi. Hilosnya nahan berapa orang itu Jo? Nahan teman-temannya. Hilosnya iya. Nahan Mavia main Kadita juga enggak main Kadita Rom kan. Thank you 2 jutanya. Mavia Liga. Aduh, di depan Jo. Thank you donate-nya Mavia Liga. Gila anjir. GG sih. Ah, udah sih ini guys. Ini aku udah bilang kalau RRQ bisa culik satu pemain. Aduh, Jo. Game cepat. Wow, ini defense-nya cukup berat ketika kehilangan case mereka, kehilangan source magical dan lord ini. Thank you Rel, sehat-sehat selalu. Game cepat nih gue lihat nih. Iya, ini harusnya end sih. Iya sih dan 15 detik. Belum end sih, belum ada itunya lagi. End kah? Lihat, watt-nya darahnya tiba-tiba sekarat. Nggak ada damage watt-nya. Oh, kena lord. Kok nggak nge-push sih? Nggak tahu kenapa, Batrix-nya kenapa nge-push ya? Santai lah, masih ngeri, masih belum ada kuliah. Adanya udah narik, anjing. Gue masih error, guys. Mungkin udah enggak mic gue. Kaizaki. Gila, coy, 15 juta. Thank you, JDI 88. Thank you, donatnya. Banana. Mas, wah, enak banget, coynya. Udah. Banana juga enggak maksa masuk. Mati juga, Murbi. Gila. Gila. Udah enak banget. Terbantai. Tim Dewa. Easy peasy. 13-4, cok. Lo lihat clean yang gak bisa nge-damage, kan? Legendary. Anjir, Chiller masih mau ngincer hero, cok. Bisa, cok. Udah aman, kok. Jadi easy game 1. Kekalahan dua kali bahkan di match sebelumnya tidak berdampak apapun dan sekarang sang raja kembali dengan kemenangan 1-0. Thank you Meta Play. Cukup mulus tadi perjalanan bagi RRQ di game. Thank you Raja Bola. Itu lumayan smooth sih, guys. Smooth lah, smooth buat RRQ. Smooth like butter. Jadi Beatrix-nya terlalu Gua ada dulu setelah half season ini guys ya.
melihat performa semua tim, malah menurut gua chance Dewa ini kayaknya lumayan kecil untuk lolos. Iya. Tapi kalau ada bisa step up kayak AE, mungkin gak ya?